Adek nomor punggung 11, Novel nomor punggung 15, Gono nomor punggung 12. Sementara di bawah official manager yaitu Bung Rafael dan Bung Boni. Sementara jadi netral FC menurunkan saudara Nandar nomor punggung 1, Barera nomor punggung 13, Risma nomor punggung 14, Azhar nomor punggung 11, Ansar nomor punggung 6, Benen nomor punggung 6, Adhar nomor punggung 30, Putra nomor punggung 22, dan Om Gas nomor punggung 10. Sementara yang berada di bangku cadangan, Binafis nomor punggung 25, Askar dan Reja. Wasit yang memimpin pertandingan pada sore hari ini yaitu wasit yang mendapatkan lisensi nasional yaitu Bung Isnaini SPD, dan dibantu oleh kedua AW yaitu Bung Arjo dan Bung Alvarez. Nampaknya peluit panjang pertanda berjalannya laga pada sore hari ini sudah dilakukan. Ini diking lewat saudara Sanchez, satu percobaan jarak jauh nampaknya dari saudara Sanchez, tendangan selamat datang dari Sanchez. Nampaknya seperti ya, diheading saja oleh Wisnadi. Ini Irfan mencoba lewat sektor kiri di sana, dikawal oleh dua sekaligus Irfan. Nampaknya empat orang yang harus menjaga pergerakan dari saudara Irfan, saudara-saudara. Ini leprek dalam, saudara Rizky diheading saja. Masih Rizky mencoba, Rizky terlepas, Rizky nampaknya saudara-saudara. Dan kini kembali lemparan ke dalam untuk Deki, saudara Nabila diheading saja dan kandas. Ini jadi netral mencoba lewat seorang Eli Capitano. Om Gas nampaknya terjadi handsball. Kembali Risma sudah lakukan ke sektor tengah, dihalau saja. Kembali Irfan, terlepas Irfan, ada Nabila di sana. Mari kita nantikan seperti apa. Om Kras terlampau tinggi nampaknya dan terlalu keburu-buru, hanya melahirkan tendangan gawang saja untuk The King FC. Ada Alex di sana. Ini Nabila terlepas nampaknya saudara-saudara. Kembali Om Kras, ada Andi di sana. Kembali direbut. Ini jadi netral lagi melalui Risma di sana. Kesotor kanan di sana. Masih jadi netral. Ada Afkar di sana menghalau bola. Wisnati kembali. Terjadi duel-duel bola udara nampaknya. Umpan lambung kembali lakukan oleh saudara Alex. Sanchez kembali kepada Andika. Saudara Afkar kembali. Wisnadi di sana jadi netral lagi lewat sektor tengah di sana. Ada Om Kras. Masih Om Kras otak-atik bola, dikawal oleh dua sekaligus. Ada Andika di sana dan dibiarkan saja saudara-saudara. Sudah lakukan ke sektor tengah nampaknya. Terlepas Andika, tidak cermat seorang Andika. Ada Afkar di sana mencoba, dikawal oleh dua sekaligus. Pergerakan dari Om Kras tadi. Dan kembali terjadi pelanggaran nampaknya saudara-saudara. Ada saudara Risma nampaknya selaku Algojo. Risma kesotor tengah berbahaya. Divoli saja oleh saudara Putra. Kini Sanchez. Kembali Sanchez kesotor tengah di sana. Ada Irfan. Irfan tidak mau ambil resiko nampaknya. Seorang bek tangguh yang dimiliki. Ini lebar ke dalam butuh Begi. Kembali terjadi kemelut di sana.
Irfan. Masih ada Andika di sana. Tidak cermat saudara Andika tadi. Ini saudara Sanchez lagi. Sanchez. Satu percobaan tendangan spekulasi dari saudara Sanchez tadi, saudara-saudara. Namun terlampau melebar. Sudah lakukan ke sotor tengah di sana. Ada Afka di sana. Kembali Sanchez. Otak atik Sanchez. Ada Nabila. Andika. Membazila nampaknya dari Sanchez. Ini saudara Afka kembali pada Sanchez. Masih Sanchez. Tidak cermat nampaknya. Kontrol bola yang dilakukan oleh Dandi tadi dihalau saja, kembali lebar dalam saudara Nabila berbalik. Kandas lagi saudara, kini Nabila mencoba ke sotor tengah, ada Irfan di sana. Kembali bola dikuasai oleh Jati Netral, cukup tenang yang dilakukan oleh bek handal dimiliki Jati Netral. Nabila kembali kontrol kepala. Dan tidak cermat saudara Sanchez. Kini leperan ke dalam sudah lakukan Jati Netral. Kalau saudara Adhar dihalau saja oleh Sanchez. Ada Dandi di sana. Bis Nandi cukup keras tadi. Seorang back senior dimiliki The King. Dan kembali tendang gawang untuk Jati Netral. Bis Nandi lagi. Kembali terjadi kemelut di sana, sangat berbahaya saudara. Ada Wisnadi berbahaya. Satu tendangan cepat tadi dari seorang Ali Capitano yang dimiliki Jati Netral. Ini Irfan kesotor tengah, ada Gadadi di sana. Tadi ada Sanchez kembali bola dikuasai oleh Om Kras dari Jati Netral. Ada Nabila yang mengawal ketat pergerakan daripada. Nampaknya ada dorongan dilakukan oleh saudara Nabila di Bung Isna ini. Ini Sanchez lagi mencoba. Kembali bola dikuasai oleh Jati Netral. Terlepas nampaknya. Ini terjadi dua-dua udara. Kembali Irfan. Irfan mencoba lewat sotor kiri sana. Dikawal habis nampaknya pergerakan daripada saudara Irfan. Seorang Eli Capitano, Om Kras ini. Kembali Irfan lagi mencoba ke sotor tengah. Kembali Irfan dikawal oleh dua sekaligus. Ini leperan dalam untuk The King FC sudah lakukan. Ada Afkar di sana. Namun tidak ada kawan headingan yang dilakukan saudara Afkar. Kembali bola dikuasai oleh Jati Netral. Kembali Om Kras dikawal oleh saudara. Sudah dilakukan oleh saudara Nabila tadi. Kembali bola dikuasai oleh Jati Netral. Ada Sanchez di sana. Tendangan spekulasi tadi coba dilakukan oleh saudara Adhar. Namun cukup melebar tadi. Ini kembali The King lewat saudara Andika ke sotor tengah. Ada Sanchez, Sanchez otak atik Sanchez. Terlepas Sanchez tadi. Kembali terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh saudara Nabila. Ada dua pemain dari Jati Netras sudah berada di area vital sana. Mari kita nantikan seorang Algozo dari Jati Netras, saudara Adhar. Berbahaya, cukup cermat seorang penjaga gawang saudara Putra tadi membaca arah bola. Ini kembali Sanchez kepada Irfan. Irfan satu pucah upaya pelamat penyelamatan yang dilakukan oleh bek handal tadi Jatnal tadi. Dan kini kembali dengan penjuru The King FC. Ada Alex di sana, terlepas Alex. Kembali bola dikuasai oleh The King FC. Kembali. Cukup keras tadi saudara.
sudah lakukan oleh saudara Wisnadi. Ada Andika di sana. Kembali pada Sanchez. Sanchez terlepas. Berbahaya. Om keras tadi. Ada Dandi di sana. Irfan. Kembali Sanchez. Kepada Dandi. Masih Dandi. Dikawal habis Dandi nampaknya saudara. Cukup seru laga pada sore hari ini saudara-saudara. Sudah lakukan. Tidak terarah nampaknya. Dan nampaknya terjadi pelanggaran terhadap salah satu pemain dari Jati Netral tadi. Kini tendangan bebas sudah lakukan. Kembali saudara Afgan mencoba. Ada Wisnadi di sana. Kembali Wisnadi mencoba. Kembali Dandi. Tidak mengambil resiko. Kini lemparan dalam sudah lakukan. Ada Wisnadi di sana. Kembali kepada Dandi. Afkar, Afkar. Terbentur rupanya. Kembali Afkar. Mencoba melakukan headingan. Kembali kandas. Tendangan bebas untuk Jati Netral sudah lakukan. Kesetor kini di sana. Diheading saja. Kini Alex. Afkar. Kembali bola dikuasai oleh Bukin lewat saudara Irfan. Cukup cepat tadi pergerakan daripada saudara Irfan tadi. Kembali. Ada Andika di sana. Terlepas Andika. Kembali Nabila. Ini Irfan lagi. Terjadi miskomunikasi nampaknya. Kembali perlu dikuasai oleh Jati Netral lagi. Ada Om Kras di sana berbahaya. Om Kras! Luar biasa. Tenang, 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 tenang. Ya, kembali, kembali. Bersalaman, bersalaman. Ya, Wisnadi bersalaman. Cukup bijak seorang sang pengadil Bung Isna ini memberikan kartu kuning kepada kedua pemain. Mati, tenang saja. Dilakukan oleh seorang gawang, saudara Pur tadi. Umpan lambung, ada Irfan di sana. Masih Irfan, otak-atik Irfan. Irfan. Kandas Irfan. Masih Irfan mencoba. Ada Om Keras di sana. Dijaga ketat oleh saudara Alex. Ada Nabila. Terjadi benturan keras tadi. Sudah lakukan. Diheading saja. Dan dibiarkan oleh saudara Irfan. Kini lemparan dalam untuk The King FC. Andik! Tendangan spekulasi dari saudara Andik tadi. Namun sedikit menyamping saudara-saudara. Kembali. Tendangan gawang itu Jati Netral FC. Jual beli serangan daripada kedua tim ini. Saudara Rawis Nadi nampaknya masih tergeletak di sana. Ini The King FC, lalu saudara Nabila di sana. Direbut saja sama Om Kras. Terlepas Nabila. Dilakukan Om Kras. Diheading saja sama Andika di sana. Kembali ada Wisnadi, Wisnadi. Umpan silang nampaknya Wisnadi. Ada Irfan di sana, otak-atik Irfan. Andika. Terbentur nampaknya daripada saudara Andika tadi. Sudah lakukan. Wisnadi lagi kepada Afkar. Kembali Sanchez. Tidak cermat saudara Sanchez tadi. Ini Wisnadi kepada Dandi. Andika. Masih Andika mencoba. Kembali bola dikuasai oleh Jati Netral FC. Sanchez.
Luar biasa. Langsung saja membuang bola tadi. Kembali dikin lewat saudara Irfan. Irfan dikawal habis pergerakan daripada saudara Irfan, saudara-saudara. Pemain yang sangat berbahaya yang dimiliki The King ini. Tendangan penjuru untuk jadi The King FC. Saudara Gandhi sudah lakukan Irfan. Peluang yang cukup indah tadi. Ini kembali tendangan penjuru yang kesekian kalinya dari The King FC. Saudara Afkar. Kembali Irfan. Cukup tenang. Yang dilakukan oleh seorang goalkeeper jadi netral membaca arah bola tadi. Kembali Irfan dikawal oleh dua sekaligus. Kembali tidak cermat Omkras. Lemparan dalam di KFC sudah lakukan atau Andika di sana kepada Irfan. Sanchez lagi umpan silang Sanchez kepada Wisnandi di sana. Tidak terarah nampaknya. Sudah dilakukan. Wisnadi lagi mencoba kepada Sanchez. Sanchez kepada Irfan. Andika. Afkar lagi. Afkar mencoba. Terlepas Afkar tadi saudara. Luar biasa Wisnadi lagi mencoba. Tidak terarah. Umpan langsung dari Wisnadi tadi. Ini tadi lagi. Satu tendangan keras. Menggetarkan jaring dari gawang jadi netral tadi saudara. Ini kembali The King mencoba mengurung. Lewat saudara Tandi di sana. Tandi terlalu keburu-buru nampaknya dari saudara Tani tadi. Kembali bola dikuasai oleh Jati Netral. Lewat saudara Ajar di sana. Cukup tenang saudara Ajar. Alex lagi. Dibiarkan saja. Luar biasa. Saudara Nabila membaca arah bola tadi. Tuh. The King FC di heading saja, tidak mau ambil risiko. Bola sudah meninggal lapangan. Ini Om Kras lagi kepada Irfan. Terlepas Irfan tadi saudara. Ini Om Kras, otak atik Om Kras, orang dari Giputan yang memiliki jati netral. Dihalau saja oleh Sanchez tadi. Sudah dilakukan. Saudara Risma, jadi netral mencoba. Tendangan jarak jauh. Dan nampaknya bendera merah sudah berkibar saudara-saudara. Pertanda babak pertama pada sore hari ini sudah berakhir. Dengan skor untuk sementara masih imbang 0-0. Atas nama Fajrul Galini 0852 3757 9446. Kembali ke dalam pertandingan para mitra olahraga. Lihat Sanchez di kamar dia pemain tadi. Lolo Sanchez masih yang paling bahaya kan Febrian. Dia Dika tadi. Masih lemah tadi Dia Dika. Lalu kini The King mencoba menguasai nama permainan. Di awal-awal beberapa kedua tentunya. Kembali memanjang Sanchez yang dituju. Ditempel ketat tadi oleh Jati Netral.
bahaya bagi kami Sevilla. Masih ini tendangan kawan sudah diarahkan tadi defend bersama dengan ada Leon Bliandika. Respal tadi dilakukan oleh Ansar, nampak Bali Nabila jam depan Sanchez yang dituju, terlihat Sanchez di tempatnya pemain tadi ada Risma dan juga defend membayang-bayangi pergerakan Sanchez. Kembali ke tendangan penjuru di hadapi BGX dan lihat Afkar bahaya kali ini. Irfan satu yang dilakukan Irfan mengenai Mr. Kawan, terlihat salah satu pemain dari Jati Netral mengalami kesakitan. Terjadi pergantian pemain The Kings. Andik nomor punggung 7 keluar, masih ada nomor punggung 11. Terlihat perubahan taktikal lain yang dilakukan oleh pelatih The Kings FC. Lagi dihentikan Wisnadi tadi, masih ada gini, sentuhan pertama Ade mencoba melewati dua pemain bersama dengan Afkar, masih Ade tetapi Sanchez, oh Sanchez membetul Afkar tadi, masih jadi Netro, masih Playon tangkap tadi, kami rasa mengadu Wisnadi serjana pendidikan mengambil alih tenangan bola mati kali yang depan, Wisnadi dibuang saja, Wisnadi tidak mau mengambil resiko. Kembali lemparan ke dalam, sudah diarahkan. Bahaya kali ini, tidak ada kawan di sana. Amkras tadi yang dituju. Kembali terlihat perebutan tadi, Risma. Bahaya. Sedikit. Terlihat juga selamat datang, Bapak Seklur. Kumpe, Bung Mahfud, SSKP tertangkap kamera kami di sini. Bapak Seklur, rupanya hadir. Menyaksikan jalannya pertandingan di sore hari ini. Di kampingi oleh manajer Udin Salam Berkah Bung CS Fabregas. Waktu kawan setia lagi dua. Lalu ke lapangan terlihat tadi Febrian Irfan Tanyo terlepas Irfan. Kembali ke bahaya Irfan tadi, oh Alex lakukan sebuah overlap, masih Alex ditempel ketat tadi oleh Piven. Balik pada dalam Alex, ada yang dituju. Voli saja ke kawan Sanchez kali ini. Bar tadi Sanchez, masih Alex. Satu percobaan tadi Alex. Cukup tenang para pemain dari Jati Netra. Lihat Om Kras. Bahaya Irfan. Meskini Om Kras, sebuah counter attack. Dan depan Nabila, off target Nabila. Kembali ke tengah kawan sudah diarahkan Jati Netra. Yang para ke dalam sudah diarahkan. Masih ada Jati Netra. The Kings. Di Parma tadi Ade. Bersama dengan Nabi Febrian memanjang. Oh. Cukup baik tadi. Risman. Lakukan defense. Walter Lia tadi. Pelanggaran dilakukan Sanchez. Untuk kuning yang kali ini Sanchez. Lali. Eksekusi servis bola mati. Junjung tinggi nilai sportivitas. Mampu nggak koordinir anggota di lapangan? Oke, okay. Ofisnya? Oke. Okay. Kalau ada insiden lagi, saya tidak akan tunggu instruksi dari PP. Karena saya tidak mau ambil risiko di sini. Ya, saya akan langsung hentikan pertandingan. Ya. Jadi untuk tadi kamu yang bikin ulah, saya hadiahkan kartu ya. Oke. Okay.
Karena tadi ada gesekan. Ya, Anda itu di luar, Pak. Di sini ada kapten. Kembali ke bawah pertandingan. Terlihat dengan kawan tadi sediakan masih duel udara. Adi kali ini mencoba Irfan Afkar layang kepada Fernandi. Dalam depan Fernandi dalam bola dilakukan oleh Ansar tadi cukup baik Ansar awali lemparan kembali sediakan. Wow, error tadi. Satu lemparan ke dalam yang diarahkan Fernandi. Masih The Kings. Adar. Ibrahimi Sanchez dan juga Fernandi tadi. Terlihat lemparan ke dalam kembali dihadapi The Kings. Coba cari kawan Fernandi. Lemparan ke dalam sudah diarahkan tadi. Orang keras kali ini jauh lepas. Wisnadi ngedingan. Kembali Adar. Bahaya. Leon. Bukan semua pelanggaran. Kembali Irfan. Dandi Febrian. Sanchez. Tiba-tiba ini orang keras dan juga Adar. Ada kali ini bahaya. Adik. Kurang cermat dan upaya kontrol bola yang dilakukan oleh Adik. Masih gini tendangan kawan. Risman tadi. Jauh depan. Ada Putra tadi yang dituju pemain bernomor punggung 22. Kali ini lemparan ke dalam Jati Netral mencoba mencari kawan Adar. Ibayang-bayangi Sanchez. Bukan cuma pelanggaran Leon kembali Irfan awet terlepas tadi Irfan. Ini Adi mencoba merasak masuk namun cukup baik pertahanan yang dimiliki Jati Netral. Membuang bola tadi begitu saja. Kita mau mengambil resiko kembali Fernandi Dani Febrian. Afkar Sanchez Afkar gagal tadi masih ini Wisnadi Dani Febrian cukup baik ini Dani Febrian mencoba masuk lagi Dani Mustarkin tadi Dani kali jatuh netral jauh depan bahaya kali ini ada Putra Alex dengan tadi kembali Afkar baik-baik ini ada dia sterilkan Rostoy. Dia lalem. Lihat dia lompat seru. Pada hati dikambut di bebe. Kembali gini. Adar. Bahaya Adar. Dibayang-bayangi Afkar. Terlihat tadi body charge. Adar dan juga Afkar. Kembali lebar ke dalam. Sudah diarahkan tadi bahaya jadi netral. Oh! Sebuah tendangan. Sampai tadi. Wasit terjadi pergantian pemain dan di nomor punggung 30 gelar masuk Novel nomor punggung 19. Kembali gini terlihat Sanchez. Oh dengan Ani tadi Sanchez masih Irfan dikawal tiga pemain tidak mau mengambil resiko. Ali lemparan ke dalam, The Kings FC, Wisnadi, dihalau Adar tadi, masih ada, masih gini Sanchez, balik halau bola dilakukan aja, Masih. Oke, sudah play on kali ini.
Hasilnya keras, keras, bahaya keras. Oh. Hampir saja tadi jadi netral. Robert sang calon gawang. Kali ini sudah diarahkan bahaya. Masih play on. Kali ini sebuah kontra hebat. Pekin CFC terlepas oleh Sanchez. Sanchez. Kali ini barang kedala. Fernandi. Masih ini Fernandi. Terlepas tadi Fernandi. Lali Novel. Memanjang tadi Novel. Biarkan oleh Jati Metra. Kembali ini. Terlihat di sana. Mungkin CFC. Adi. Mencoba merasa masuk tadi Adi. Lali. Sanchez. Adhar. Richard tadi. Keras dari Biver. Terobosan bahaya. Bahaya kali ini. Yang cermat tadi kontrol bola yang dilakukan. Ali Alex jam depan Alex. Adi yang dituju. Si Adi. Adi. Off target tadi. Jati Netra. Jam depan Jati Netra. Off keras kontrol dada. Adi tadi. Sanchez. Memanjang Novel. Masih Novel. Masih gini Novel. Yang keras tadi di Bayangani Sanchez. Baikkan dia di sana Bifeng, duel dengan Irfan. Masih Irfan. Yang keras, Adhar. Memanjang kali ini. Masih di King Sensi. Mencoba membongkar pertahanan. Yang dimiliki Jati Netra. Masih Novel. Novel kali ini memanjang Irfan. Irfan. Membakari lagi Adhar. Ay, nabay mo nila pa nga nabay. Ay, ay, kita ko pa nga Lali kena Pekin. Masih Jati Netra. Jati Netra. Pekin sini Novel. Irfan. Novel. Bahaya Alex. Cukup baik berkawan. Upaya pengamatan dilakukan. Masih kembali Jati Netra. Kompras tadi. Ke belakang Kompras. Masih Kompras. Memang jadi kawan Jati Netra, terposan bahaya. Ada air tadi terlepas. Lalu kan terlepas dilakukan di Kinsepsi. Masih ini bahaya, Novel. Di kamar tiga pemain dari Novel. Masih ini. Jadi diarahkan tadi, error tadi. Sekarang ke dalam yang dilakukan Fernandi. Ke dalam sudah diarahkan, masih Jati Netra. Jati Netra, terposan kali bahaya. Jati Netra, kembali bola tadi begitu error. Lalu kini bermain Irfan. Dihalang saja tadi Irfan. Lalu gokil saja sudah diarahkan. Novel kali ini. Ada Ade yang dituju. Si Ade. Ade. Coba yang bisa dikomain tadi. Sanchez. Tarik tadi Sanchez. Ini sudah dendam. Melewati begitu saja lebih kan. Ini berbahaya. Ade. Ade. Mencoba. Masih-masih tadi Ade. Ini tidak dibiarkan oleh Ansa. Si Ade. Coba melihat Sanchez tadi. Lalu terlihat Jati Netra. Ada tadi. Lalu gini. Jauh ke depan Jati Netra. Lalu gini berbahaya. Terlihat dia pemain dari Jati Sosi. Tergeletak. Lalu gini Irfan. False tadi. Hands down.
Iya tadi. Dibarakan dari Pak Hayo Leon. Masih ada satu netro. Lalu ini Dekin Adhar Rebosan Medinan Afdar Fernandi. Dalam bola kini dilakukan jadi netro. Masih Novel. Novel ini. Lihat dari Novel. Masih jadi dalam bola dilakukan jadi netro. Dekin CFC. Ivan tadi masih ada layang-layang oleh Novel tadi. Baik tadi ya, oh. Baik tadi. Lalu perang-perang sudah diarahkan. Sanchez dia dia lidara Ambras tadi. Ya, bendera merah telah dikibarkan. Menambah pertandingan telah berakhir. Kembali ini. Kembali untuk Jatinegara.